Selera Casino adalah kempen tajaan NOR dalam mencari pengalaman menarik antara rakyat Malaysia yang menyalahkan perhagaan seorang suami atau anak terhadap air tangan ibu atau isteri yang menjadi pengerat hubungan keluarga. Ramai keluarga di Malaysia telah berkongsi pengalaman air tangan dan kasih sayang ibu atau isteri mereka. Kisah yang terindah telah dipilih dan akan disiarkan untuk penonton Safia. Minggu ini, kisah yang terpilih datang dari Kanga Perlis. Kita dengar kisah menarik yang dikongsikan dari pemenang minggu ini. Saya dan kakak ni memang rapat lah. Kalau keluar tu, orang tengok macam best friend je. Kalau ada masalah, kami selalu berkongsi bersama. Walaupun usia kami jarak, kami tetap kongsi dari segi pakaian dan kami suka makan lah. Yelah, Farah ni selalu kongsi tip fashion dengan saya. So, memang kalau buat makan pun, kami selalu kongsi bersama. So memang kita orang ni memang suka makan lah. Yang menyebabkan saya suka makan, kakak lah. Dia juga isteri yang baik. Apa masakan dia semua yang sedap. Ada satu kali tu, masa saya tengah study, pada malam tu kakak saya buat sediakan masak makan malam. Lepas tu saya terbau lah, bau sedap. Saya rasa, wow, bau apa ni? Masa tu bukan setakat dia tengok saya masak tapi dia curi makan pula kan. Lepas tu memang masa tu saya tengok dia memang macam minat lah nak belajar masak. Masa tu saya memang nak belajar dengan kakak. Tapi malu sikit lah. Bukan apa, saya dah besar panjang dah. Makan je tahu, masak tak tahu. Tak salah pun kalau dia nak belajar masak sementara tak ada buat apa, boleh je. Saya tolong ajarkan dia masak. Kakak ajar semua benda lah masa tu. Dari penyediaan sampai pegang pisau pun dia ajar juga masa tu. Nama pun belajar kan. Cikgu mestilah kena garang sikit. Barulah murid ni belajar betul-betul. So saya pun ajar dia masak sayur campur. Masa belajar tu banyaklah juga tips yang kakak bagi. Dia kenalkan saya dengan Noor Pasti Sedap. Barulah saya tahu itulah rahsia dia. Bila dah siap masak tu saya tengok adik saya macam risau. Takut tak sedap lah tu. Maklumlah dia ni seorang yang semua benda dia nak perfect. Bila kakak first time rasa sayur saya tu, dia terus buat macam ni. Hati saya pun rasa lega lah. Sekarang ni dia dah banyak belajar dari saya. Semua masakan dia dah boleh buat. Cakap je apa masakan pun, dia mesti cepat belajar. Saya terima kasih kepada kakak saya dan banyak membantu menyelesaikan masalah saya. Mungkin satu hari nanti, air tangan saya akan mengeratkan hubungan keluarga saya pula. Terima kasih kakak. Pengumuman kakak akan saya kenal sampai bila-bila.